Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau masak di episode 1, yaitu samyang rasa original. Langsung saja, ada samyang originalnya seperti ini. Kita sebutin bahan-bahannya dulu ya guys. Pertama ada samyang rasa original, satu bungkus saja. Lalu ada sawi putih, pak choy ada 3. Lalu untuk bumbunya aku ada bawang putih, bawang merah, cabai besar, lalu ada daun bawang atau loncang, dan proteinnya aku pakai daging ayam. Tidak lupa garam dan penyedap rasa guys. Jadi sebelum ke video masaknya, kalian bisa bantu aku untuk klik tombol subscribe dan tanda notifikasi. Thank you guys. Pertama-tama kalian bisa panaskan air untuk merebus pak choynya yang udah dibersihkan tadi. Lalu kalian panaskan pan. Tambahkan minyak secukupnya. Lalu masukkan aja guys pak choynya ke dalam air yang sudah dipanaskan tadi. Setelah itu, setelah minyaknya panas, kalian bisa masukkan bawang putih, bawang merah, cabai, dan daun bawangnya guys. Masak sampai harum ya guys ya. Setelah itu tambahkan garam, jangan semua, secukupnya aja, atau enggak nanti kalian bisa cek rasanya. Masak sampai harum. Jangan lupa masukkan protein kita, yaitu daging ayam. Itu ayamnya udah digoreng ya guys ya, jadi aku tambahkan. Lalu masukkan sawi putihnya. Jadi kalian bisa masak sawi putih ini jangan sampai layu guys, sebentar aja ya, kayak di ca, jadi sebentar aja, karena soalnya nanti aku masih mau campurkan tumisan ini ke dalam sambungnya guys. Jadi ini hasil tumis sawi putihnya. Jadi seperti ini ya guys, kira-kira jangan sampai matang, soalnya nanti masih mau dimasak lagi sama sambungnya. Tiriskan ke piring atau ke tempat lainnya biar kita bisa gunakan pan-nya untuk memasak samyangnya guys. Nah seperti ini. Oke guys, lalu bersihkan pan-nya yang habis digunakan untuk
menumis hawi tadi, bersihkan, setelah bersih kalian bisa gunakan air yang buat ngerebus pakcoy tadi karena ini mengandung banyak vitamin dari rebusan itu. Kalian bisa gunakan lagi untuk merebus samyangnya. Panaskan aja. Tunggu sampai mendidih ya guys. Jangan lupa pakcoynya ini agar tidak terasa hambar, kalian bisa berikan satu cupit garam untuk seasoning biar nanti tuh dimakan enggak dingin atau biar ada rasanya guys. Setelah air dalam pan kalian matang, kalian bisa masukkan satu bungkus samyangnya tadi guys. Masukkan aja, tunggu sampai 5 menit sesuai stepnya yang ada di bungkusnya ya guys. Merebusnya itu 5 menit aja. Rebus selama 5 menit. Aduk-aduk agar semuanya terrebus dengan baik. Lalu tuang sedikit airnya, sisakan sedikit saja di pan bersama mie-nya. Lalu kalian bisa masukkan bumbu samyangnya atau saus samyangnya guys. Wow. Masukkan saja seperti ini. Lalu kalian bisa aduk mie-nya dengan spatula biar tercampur rata sambil dimasak ya guys ya, seperti ini. Wow, harumnya udah berasa panas dan pedas. Masak aja, aduk semuanya, campur hingga rata bersama bumbu samyangnya. Setelah itu kalian bisa masukkan tumis sawi putihnya tadi bersama ayamnya, lalu kalian masak lagi, campur hingga rata ya guys. Masak hingga semua tercampur rata seperti ini. Wow, ini sepertinya enak banget guys. Wah, jadi seperti ini hasilnya. Kalian bisa tambahkan pakcoy rebusnya tadi seperti ini. Gak bisa peleting aku guys, pokoknya ya gini aja lah. Nah,
Tuh mau gimana? Masa gini ketutupan semua mie-nya, jadi gak bagus. Gini aja lah ya. Soalnya aku gak dapet yang baby pok choy, jadi gak ada-adanya seperti ini. Kurang lebih rasanya sama aja kan. Tuh penampakannya seperti ini guys. Ini aku siap-siap mulai makan. Jangan lupa tambahkan flaknya. Bisa buka lalu tuangkan. Nih, kayak makanan Korea. Emang iya, mie instan Korea guys. Jadi seperti itu tadi masak samyang la aku. Tambahkan ini karena aku ngeliat di bungkusnya itu memang ada sawi putih, ada pok choy seperti ini guys. No, mirip nggak? Ya pasti enggak lah, tapi mendekatkan ya guys ya. Yang penting ada sawi, pok choy, terus daun bawang, cabai merah seperti di saran penyajian. Oke guys, kali ini aku mau cobain review makan samyang original. Ini ya. Tadi kan udah tuh sinematiknya. Sinematik. Selamat makan. Itu tuh aku udah pernah makan ini sih, yang original ini rasanya tuh pedes, pedes banget. Tapi karena ini dicampur dengan apa namanya sayuran dan protein, apakah masih terasa pedasnya? Cobain aja guys. Aja terus. Pak coynya menetralisir rasa pedas. Rasanya kayak gini. Kalau kalian udah pernah makan samyang biasa. Apa yang putih? Tuh
beneran loh guys, kalau dicampur pak coynya ini jadi pedesnya kurang, hilang sedikit lah. Ayamnya enak banget. Jadi kalau samyang ini tuh porsinya pas buat satu, kalau Indomie itu pasti kurang kalau satu, tapi kalau dua kebanyakan. Ini pas ini sebenarnya. Kalau kebanyakan nggak sedikit. Pas digigit karena sawi putihnya enak banget. Ternyata saran penyajian itu berarti enggak pernah salah guys. Makan pakai